Misteri naga tambah Sabah seluruh dunia mempunyai kisah naga tersendiri. Ada yang mampu terbang, hidup di udara, hidup di darat dan di dalam hutan. Ada pula naga yang hidup di air, di benyo, tepat lagi di sekitar pantai barat Sabah sekitar Bongawan, Papa, Beufo sehingga ke Pulau Kuala Penyu. Wujudnya cerita rakyat mengenai naga Tambuaka. Perkataan Tambuaka atau Tambuaka asalnya diberi nama oleh kaum bangsa Brunei yang bermaksud tumbuh akar merujuk kepada seekor raksasa atau naga besar dan sekitar tahun 1903. Mengikut penceritaan mulut ke mulut peribumi Sabah ianya adalah seekor raksasa sungai yang besar serupa raksasa Loch Ness, berwarna hitam dan mempunyai leher yang panjang. Cerita mengenainya sudah lama tersebar terutama selepas pembukaan tapak-tapak baru akibat penjajahan Brunei ke atas pantai barat, Sabah, yang mana ramai peribumi dan orang Brunei mendiami pesisir pantai dan sungai untuk bekalan air. Mengikut penceritaan dari mulut ke mulut, pelbagai bentuk didakwa selain seperti Loch Ness yang mempunyai kaki serupa sirip, ada mengatakan ia seperti seekor ular besar yang menyerupai naga. Titik. Versi lain pula oleh orang bangsa dusun di Sabah, mereka percaya yang Tambuaka ni berasal dari sejenis ikan belut iaitu raja ikan sinsila. Ada mengatakan ikannya adalah raja segala hidupan di sungai menyebabkan ia perlu hidup beratus tahun dan ada mengatakan beribu tahun untuk menjaga kerajaannya. Dan ia terus membesar dan membesar sehingga mencapai saiz seperti seekor naga. Berbalik pada cerita pribumi dan bangsa Brunei yang menghuni pesisir pantai pula, Tambuaka kami tidak diketahui mana asal-usulnya sebab semasa penempatan baru dibuka memang dah kecoh mengenai Tambuaka kami dari mulut mul. Ut penduduk pribumi di situ masa tu, dari penceritaan dan pengalaman orang-orang tua, ada tiga bentuk digambarkan mengenai Tambuaka kami. Bentuk raksasa Loch Ness, berleher panjang berbadan besar dan mempunyai empat kaki serupa sirip dan mempunyai ekor sepanjang kepalanya. Tapi ada saksi pula mengatakan Tambuaka kami mempunyai dua kepala dan di belakangnya bukanlah ekor. Bentuk naga ular, ada saksi yang mengatakan ia seperti seekor ular tedung yang mendongakkan mendirikan kepalanya di tengah-tengah sungai. Mereka mendakwa tidak pernah melihat badannya dah hanya melihat kepalanya yang besar dan sedikit kembang. Juga seperti raksasa Loch Ness, tapi dikatakan berbulu dan bergigi tajam. Dikatakan ini merupakan rupa pertama Tambuaka dilihat di sekitar Benoni sekitar tahun 1903. Banyak cerita-cerita direkodkan sepanjang tahun 30 hingga 60-an sebab masa tu ramai mula membuat rumah di sekitar Sungai Papar, Sungai Padas, Sungai Bungawan dan Sungai Bradford. Tempat paling famous orang ramai menceritakan mengenai munculnya Tambuaka kami adalah di pesisir Sungai Kampung Surati, Papa. Kampung ni betul-betul di tepi sungai. Titik tapi mengenai Tambuaka ni berbentuk ular atau naga lagi famous berbanding bentuknya seikan Loch Ness. Bila ditanya mengapa sekarang ni tiada penemuan-penemuan terbaru mengenai kemunculannya, ramai mengatakan yang ia sudah mati dan tidak kurang mengatakannya masih muncul sesekali tapi disebabkan pengangkutan air sudah tidak digunakan lagi maka penceritaan mengenainya pun jarang didengari. Tapi sesekali ada juga cerita-cerita mengenainya melalui kaki-kaki pancing dan nelayan di sekitar sungai tersebut. Alasan diorang tak nak ceritakan sebab takut dikatakan gila dan sekarang ni ada kamera dan handphone yang boleh snap gambar makhluk ni. Ramai percaya haiwan legenda ini masih hidup sampai ke hari ini disebabkan penemuan lubang-lubang besar di bawah tanah sepanjang sungai-sungai tersebut semasa kerja mencucuk cerucuk membina jambatan masa membaiki jambatan Papa yang roboh pada tahun 2002. Lu selain di tempat-tempat lain sepanjang sungai tersebut, dikatakan ianya menggunakan kepalanya untuk membina lubang di bawah sungai tersebut dan membina laluannya sendiri di bawah sungai untuk keselamatannya. Tapi ada juga versi lain mengatakan ia ada empat